Oke, sekali ini bos-bosku lagi gila dengan Auranti, gila dengan Andrao, gila dengan Maru. Aduh, aku tuh pengen yang baby-babyan, kita mau progres-progres. Oke, kita langsung aja ke Kubu Jelek dan ketemu bos Nova. Dia punya koleksi banyak banget anak kencana, bosku. Dan salah satunya di sini ada baby Auranti, gila bosku. Apa kita belinya atau enggak? Nonton terus. Yuk, sebentar bosku, kembali lagi bersama channel bosku. Udah ngopi, belum ngopi bosku. Udah melek, kalau ngopi mengantuk. Gimana pacar aman? Bisa di rumah aja, gila lancar. Minang deng, lada kinang suang. Minang suang, lada kinang neng. Loku meleng, tapi oke bosku ya, gimana? Udah nambah nggak cana kalian? Nambah bosku ya, biar tambah asik di dunia percanahan, oke? Sesibuk apapun, pulang rumah, pelihara cana, main sama cana, kasih makan cana. Oke, mantap nggak? Mantap dong. Dan juga ada info buat kalian, kita ada giveaway Auranti buat teman-teman semua. Jadi caranya subscribe channel bosku, Bang Eka, dan komen di setiap postingan video terbaru bosku dan Eka Setiawan. Ingat, kalian komen nama IG kalian dan juga kota kalian. Yang buat nanya-nanya, bos, udang red sudah ada nggak, bos? Sudah ada di Shopee, bosku. Dan juga buat cabung, bunga, dan juga warna ya, bosku. Tergantung dengan kalian itu genetiknya lebih kemana, bosku, ya. Sudah ada pelet, bos, langsung aja di Shopee, bosku. Oke, jadi sekarang itu, bosku, pengen hunting deh. Ini ada pusat glosir, katanya. Bukan glosir sih, lebih ombyok, sortir-sortir ombyok buat cana-cana gacuan. Nah ini, kalian penasaran kan kita mau kemana? Langsung aja kita capcus ke sana. Semoga kita dapat babyan-babyan atau tidak, ikan-ikan yang berpotensi menjadi ikan-ikan gacuan kontes. Kalau kalian sudah penasaran, langsung kita gas. Oke, kita udah sampai di Blinova. Gimana kabar? Baik-baik. Lama gak kesini ya? Iya, badannya berapa tahun nih? Udah 1 tahun kan? Udah 1 tahun ya. Badannya naik nih, bos. Naik 2 kilo. Bagi ya, mantap. Oke, jadi kalau gitu kita lihat koleksinya, bosku. Ya. Jadi sekarang ini lagi banyak-banyak obyokan, bosku. Bahkan kayak tinggi anyar, fighter-fighter cari bibit di sini, bosku ya. Ada. Nah, kiperku juga, bos Kadek, ngambil di sini juga. Ya, ikannya bagus-bagus, bosku beberapa. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada beberapa baby-babyan. Jadi kalau teman-teman bisa cari glosiran di Bali, emang cocok itu kayak Kubu Jelek. Jadi tempatnya itu di Panjer. Jadi kalau kalian ke sini itu gampang lah aksesnya, gampang. Ya ramai kemana-mana. Sekalian kalian kuliner. Pusat kota lah bosku ya. Jadi sini ada Asiatica WS. Kalian bisa lihat sini cakep-cakep. Murah tuh bang. Mantap bosku ya. Serius mumer-mumer. Murah tuh. Piro bosku. Kalau masalah harga main ke sini bang. Main ke sini tapi range kira-kira berapaan? Paling tinggi paling 30 bang. 30 ribuan ya. Kalau ke sini ya biasalah, yang paham aja lah. Yang paham aja lah main ke sini ya. Kalau kalian mau glosiran ambil 10 ekor. Iya beda. Dapat potongan harga beda. Lah. Mantap. Pokoknya kalian main-main ke sini aja bosku ya. Oke, terus kita next lagi, dan juga teman-teman kalau kalian mau cari yang hasil ini progresannya bosku ya. Ini lagi nyoba satu pakan bang. Satu pakan ya bosku ya. Khusus dia untuk pakannya itu. Itu varian red punya bang. Varian red ya, ini sudah mulai cabung-cabung nih bosku ya. Ini ada kiri cabung, kanan cabung. Varian red. Jadi dua-duanya gini, mantap. Kalau yang obyokan juga ada di bawah. Obyokan ada juga ya, ini red apa ini bos? Red pangkalan bun. Pangkalan bun, ini sama yang dari? Sama. Oh yang tadi itu dari bawah ya bosku ya, jadi ada pangkalan bun. Cuma pakannya semua. Beda. Pakannya beda, jadi lagi eksperimen pakan sekarang ya? Iya, lagi coba pakan bang. Buat sendiri? Kalau pakan sih, kebanyakan kita tuh pakai pakan-pakan yang direkomen sama teman-teman. Bener gak ini pakan bagus? Pakan gitu bagus loh. Kayak gitu. Makanya terus kita kan ingin coba juga biar anak-anak semakin yakin sama pakannya. Semangat yakin dengan pakannya, betam. Mantap-mantap bosku ya. Terus ini ombyokan rednya nih jual berapaan bos? Kalau ini paling 90 bang, di under 10. 90 ribu, red? Ya. Pangkalan bun? Di antara. Mantap nih bosku, kalau kalian mau cari gacuan-gacuan progres, langsung aja ke sini bosku ya. Ini ada beberapa yang emang udah cabung bosku ya. Barnya belum disortir tuh bang. Ini belum disortir? Belum, kalau berani ke sini pasti dapat simet tuh bang. Asik, mantap bosku. Jadi buat kalian-kalian yang mau ikut kontes, mau cari-cari treatment galon ya, boleh lah ke sini. Tapi nanti sampai size 18 kalian pindahin lah di tank, biar enak bosku ya. Terus kita next lagi, di sini ada limbata ya bosku ya. Limbata. Limbata, ini limbatanya gila, ini ada bocil bosku ya. Rimnya tebal bosku ya, kalian lihat ini. Itu masih cilik aja, rimnya itu tebal. Ini limbata mana ini? Ini lau punya bang. Lau ya, pantas bosku ya, karena masih cilik aja, barnya udah tebal-tebal kayak gini. Ini limbata lau, satu ekornya nih kena berapaan nih bos? Kalau itu aku jualnya 35.000 bang. Satu ekor 35.000? Iya, untuk obyokan. Obyokannya bosku ini. Karena kan kalau obyokan tuh, ya kita harus maini mentalnya juga bang. Jadi ini ukurannya masih sekitar 3/4 cm. 3/4 itu mah bahan dah pedas bang, kalau 3/4 dah rimnya kayak gitu kan dah enak bang. Enak, ini kalau kalian beli 30.000 aja nanti naik size di 5/6 kalian jual 100 keluar bang. Wah. Terus kita next lagi, di sini juga ada progresannya bosku ya. YS. Ini udah di single, YS bosku YS. Ya. Ini itu simet juga. Bosku. Kalau itu kebetulan ikan sisa bang. Ikan kemarin sisa. Itu barnya 5/6 bang.
5/6 ya. Sekarang jadi? Sekarang sih masih 5/6 bang. Masih 5/6 Tapi kira jadi 5/5 maksudku ya. Jadi ini ada bagian tengah, ada bagian samping. Untuk pakan ini sampai kenyang-kenyang ya bosku ya. Iya kan kalau karena kan cili, butuh protein. Protein. Bang. Nah makanya dikasih tiap hari ya. Iya. Sampai perutnya buncit-buncit nih bosku ya. Jadi buat kalian yang mau cari bebe-bebian langsung aja ke sini bosku ya. Terus sekarang kita mau next ke dalam lagi. Ke dalam masih ada apa lagi nih? Limbata juga, Pultra. Pultra, YS. Limbata, YS ya. Oke bos, kita masuk ke dalam karena ya emang di sini tempatnya terkenal buat apa? Sortir-sortir bebian ya. Iya, apalagi bebian. Buat gaco-gaco maru gitu. Wow, banyak yang kesini. Suka progres. Suka progres langsung aja ke sini bosku. Okay. Kita lihat di sini banyak banget koleksi-koleksinya. Nah ini di sini ada beberapa yang mantap-mantap bosku ya. Oke, kalian lihat ini salah satu contoh. Ini ada Blue Pulcra. Kalian lihat dotnya nih banyak bosku ya. Ini yang dot-dot banyak kayak gini kena berapaan bos? Kalau yang itu karena size-nya segitu masih 50 ribuan gitu kan? 50 ribuan? Mantap iya. Sekali bosku. Ini dotnya mantap-mantap bosku ya. Terus di sini juga ada limbata kecil. Ini limbata apa nih bos? Sama itu yang di depan tadi bang. Cuma di single tangi. Oh di single tangi ya. Ya. Limbata ya, laut juga ya? Paling harganya naik dikit bang. Berapaan nih yang di single? Ya paling 50 lah. 50 ribu ya? Ya kalau kesini ya. Nanti minta potongan bensin masih bisa. Masih bisa? Asing. Bisa digoyang-goyang. Bosku ya, mantap sekali. Terus gampang. Kita next lagi di sini ada Blue Pulcra. Ini Blue Pulcra size-nya sudah berapa nih? 6, 7, udah ya? Naik ke 10 malah itu, Bang. Ini 10-an ya? 10, 11, 12. 11, 12 nih, Bosku ya. Jadi kalian lihat ini, Bosku ya. Ini mantap, dot-dotnya banyak, yellow spot-nya juga. Oke-oke nih, Bosku ya. Buat kalian yang mau cari langsung aja ke sini, Bosku ya. Terus ke bawah kita lihat nih, wah, ini mantap nih, Bosku ya. Ini ada bibi-bibian maru nih, Bosku. Iya, itu sisa tuh bang, baru lusa datengnya udah lagi ada tuh 30-an sekarang. Ini ada 30-an. Yang mau angkut kering bisa. Angkut kering semua nih? Bisa. Ada jumlah berapaan ini bos? Kalau itu paling lagi 30-40-an kalau nggak salah bang. 30-40-an ya bosku ya. Untuk harga, untuk harga mah itu japri aja bos. Japri aja bosku ya. Kisaran berapa nih kalau satuan beli satuan? Kalau satuan sih aku jualnya 35 bos. 35.000 bosku ya. Ini size-nya sekitar 8-10. 8-10 bosku ya. Buat kalian yang mau sortir monggo lah main ke sini bosku ya. Terus di sini ada juga pair ini ya bosku ya. Iya, ya, baru-baru belajar itu bang. Asik, lagi belajar pair bosku ya. Ciptain ATM dari rumah bosku ya. Dijual ini pairnya, nggak mungkin belum, lah ya. Belum. Orang belum. Aja lagi mau pinjemin. Orang asik. Lagi belajar kok mau ditawar. Asik. Wih, di sini ada maru. Wih, sadis nih cabungnya sampai atas nih bosku. Ngeri. Ini yang dulu aku tawar 6 juta kan? Bukan bang, yang itu udah ke alam bakar. Ini beda lagi nih. Beda ini bang. Wah ngeri bosku ya. Ini ikan lama nggak keurus, tiba-tiba jadi bagus aja. Ini nggak keurus, lama-lama jadi bagus. Iya. Gila, keren bosku, pekat sekali barnya nih bosku. Jangan tanya Budi bang, 1, 2, karena 3, ikan 4, di sini monto-monto bang. 7-8. Tapi ini bagus nih bosku ya. Ini mau dilepas berapa nih bos? Tuh paling di 1,5 bang. 1,5 bunga banyak begini merontah-rontah. Ya, serius nih? Ngapain mahal-mahal bang? Woi sadis nih bos, kalian ngecabung bunga. Buat kalian yang suka bunga-bunga banyak, yang merentah-merentah, hajar nih bosku ya, langsung aja dibeli nih bosku. Keren banget, gila-gila keren-keren. Ini koleksinya bos Novan emang suhu maru dia bosku ya. Terus kita next lagi di sini. Wah gila ada pibas nih. Iya, ini aerator mesinnya mana? Kok gak ada? Ini kebetulan ikannya emang udah hampir, ya bilanglah hampir semingguan bang. Semingguan? Gak pakai mesin, terus lebih dari seminggu nggak dikasih makan bang. Serius nih, tapi bertahan. Serius, tapi bertahan emang bisa hidup. Ini bagus. Kemarinnya aku udah pasrah bang. Ya kalau memang mati ya mati daripada tadi ya aku posting kita baru orang murah ya kan. Nah, takut nggak harga ya. Kebetulan abang datang, kalau abang minat boleh. Berapaan nih? Ngapain nanya harga? Gratis tuh buat abang. Ambil. Iya gratis. Berarti ini nggak keurus di sini dia. Iya daripada nggak keurus bang, beneran. Daripada dijual nggak ada harganya. Mendingan kita kasih orang yang bisa ngerawat. Nanti tak masukin di tank 2 meter. Oke, berarti aku rescue nih ya. Iya. Rescue mantap coy bosku ya. Oh ya nih bang, aku juga ada nih. Apa itu? Ya bisa tahu abang minat. Apa ya itu? Kan? Nah, ya, boleh nih kayaknya dia. Nah, kemarin kan aku ada waranti. Nah, ya lumayan lah. Terus ada sisa satu nih. Apa itu? Ini karena jual gian jengkel ya bang ya. Iya. Aku pelihara nggak gede-gede bang. Nggak gede-gede, waranti. Iya nggak gede-gede. Berarti masih baby. Iya, wah itu yang bagus yang baby tuh. Ada mana? Nih. Emang datangin berapa ekor yang baby kemarin? Nah, kemarin sih nggak banyak bang, cuma ya 5-an sih bang. 5 ekor. Ya. Cuma yang saudaranya semua tuh udah naik di 11, 12. Itu sih di tempat teman. Iya.
Nah, di tempatku entah enggak tahu kenapa enggak udah dikasih makan masih segini. Sekin kecil kayak gini ya, bosku ya. Padahal mantap banget nih si Matt nih bosku ya. Kalau katanya si temen sih kenapa nih takip kemarin. Ya katanya ini yang paling bagus nih, barnya enak, bagus. Kan aku kurang paham bang sama Ranti bang. Wah itu, ini nih bagus nih bos, apalagi kecil bisa kecil tua nih bos. Kalau lama besar kan nanti dia di kelas beginner mungkin ya. Kelas kecil lama dia naik besar nih. Kelabang bisa pakai main lama nih. Kelabangnya mau siapa tahu. Gas, saya beli bosku ya. Boleh. Gas. 300 bos. Belum bang. Ya 600. 600? Ya 600. Oke deal. 600 ya? Iya. Oke. Oke. Mantap bosku ya, kita dapat Auranti baby bosku. Ya hitung-hitung tumben kesini ya kan. Kemarin aku beli yang baby kayak gini, si Matt kayak gini juga, 1,2. Ya nggak apa-apa lah. Orang segitu mah udah, ya udah dapet, udah cukup lah. Oke, rokok. Cukup buat rokok ya bosku. Kalau gitu langsung aja kita bayar bosku, kita dapat 600.000 bosku. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, bosku ya deal. Kalau gitu langsung kita bungkus. Mantap, gas kan bos. Oke langsung aja kita bungkus pipasnya bosku ya. Ngeri bosku. Bungkus aja nih bang. Kalau pulangin 40 cm ini mantap banget nih bos. Masuk tank 2 meter bos. Keren kayaknya ya. Awas ntar tank yang di sana bang ya. Malah ikannya. Siap. Ikannya yang di sana kekecilan semua ntar. Wah ada yang kayak gitu di sana. Ada pas dah. Nah. Tuh lihat tuh. Sampai gak keurusnya bang. Tuh lihat kotorannya bang. Udah langsung masuk bu, rezeki apa nih bang? Jago bos, rezekinya suhu bosku ya. Akhirnya ya kan? Keluar juga ya. Keluar nih bang. Bisa pakai modal mutar ikan lagi ya. Ya lumayan lah, ada buat tambahan. Masuk sayang, masuk. Tuh. Masuk akhirnya bosku ya, mantap. Rezekinya abang nih bang. Keren, keren. Oke, jadi sudah selesai di Auranti baby-nya cilik banget bos. Auranti tercilik mungkin ya. Nanti kita lihat di rumah, bos-bosku juga punya Auranti cilik di rumah. Nanti kita progres juga nih, lanjutin biar cakep seperti ikan Auranti cilik yang di rumah punya bos-bosku. Gimana nih bos? Gimana bosku ya, akhirnya keluar ikannya. Akhirnya ya kan cair. Keluar-keluar gitu ya. Nggak keluar-keluar bang. Habisnya nggak gede-gede bang. Soalnya yang kemarin mau ngambil kan taunya kok masih segitu-segitu. Iya, pada yang lain pada ambil yang gede-gede ya. Iya, pada gede. Gila. Oke, jadi sekian aja kalian sudah nonton. Bosku ada pesan-pesan buat penonton bos-bosku? Ada. Apa? Banyak pesannya. Apa? Tetap cuan, tetap tersenyum, jangan menyerah. Yang penting cari yang pasti bosku. Masih, oke. Dan juga buat kalian yang mau cari gacuan-gacuan dari baby, ambilkan langsung aja ke kubu jelek bosku ya. Kalian langsung aja Google Map. Apa kubu Google Map aja apa? Ketik aja tuh di Google kubu jelek predator fish. Kubu jelek predator fish, langsung aja caps ke sini bosku ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye semua. Oke bosku ya, ikannya nih karena jadi ini karena plastiknya bocor bosku ya. Jadi kita langsung aja bosku ya. Kita masukin. Ini agak bocor. Ini kotorannya banyak banget. Oke, kita coba. Soalnya bocor bosku ya. Dorsal atasnya itu tajam banget. Kita bisa lihat juga ikannya itu, matanya itu kalau di ice ya bosku ya. Tapi nanti lama-lama aman di sini bosku ya. Oksigennya lumayan di sini bosku ya. Ya apa-apalah, kita tetap keep dia walaupun matanya agak buta, tetap kita sayangi dan kita cintai bosku ya. Oke, lalu kita lanjut bosku ya. Ini dia aurantinya, kita masukin ke sini. Oke, kita aklimasi nanti kita lepaskan bosku ya. Jadi ini airnya ini air tua, jadi sudah ada ketapangnya. Kita tunggu 15 menit. A few moments later. Oke, udah 15 menit bosku ya, langsung aja kita lepaskan. Oke, masuk bosku ya. Untuk awal airnya kita kasih setengah dulu. Soalnya ikannya ini kayak agak muncup-muncup gimana bosku ya. Oke, kita tambahin airnya biar agak naik dikit. Oke, kita tambahin aqua safe sedikit bosku ya. Nah, penetral air. Oke, soalnya dia agak muncup-muncup itu getar-getar badannya bosku ya. Biar dia lebih nyaman aja bosku. Thank you semua buat kalian bosku ya. Ini aurantinya sudah mulai cepat, sudah mulai main-main dikit, sudah mulai aktif, hanya warnanya belum naik karena maklum dia baru masuk sini. Dan juga ikan kita yang satunya nih bosku ya, yang buta, jadi mata kirinya emang buta bosku ya, tapi mata kanannya bisa lihat lah. Walaupun dia cacat kayak gini bosku ya, tetap kita sayangi, kita cintai, karena mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang. Jadi thank you kalian sudah nonton channel bosku, apapun terjadi terus smiling dan nikmati hidup ini. Bahagia itu sederhana saat hobi kita tuh terlaksanakan. Salam hormat bosku semua, capcus, goodbye bye.